Hi, Miss Lloyd. Hi, Gwen. Good. good afternoon. Sab Siguen. Oke, okay. good afternoon, teacher. Good afternoon, good afternoon mister. Baik ya, uh, berapapun pesertanya, kita akan mulai saja. Karena sudah direkam, sudah menunjukkan jam 15 juga. Kita akan mulai saja. Uh, miss, yuk kita mulai yuk. Oke, okay. good morning Eh, oh, good morning! Terlalu semangat ini, mah! Good afternoon, parents. Uh, terima kasih atas partisipasinya. Sudah join di Zoom meet ini. Sebentar lagi kita akan mengimak sosialisasi IMC's uh, yang akan disampaikan oleh Mr. Agung. Semoga dengan adanya MCIS ini dapat memberikan manfaat bagi guru, anak-anak, dan juga orang tua. Seperti itu. Silahkan, Mr. Agung, boleh dimulai. Hai, terima kasih. Mam. Di situ tulisannya yang rumi. <laughs> Makasih, Mbak Dewi. Baik, orang tua murid khususnya kelas 1 baru dan anak-anak atau orang tua murid pindahan yang baru bergabung di SD Ignatius Nomtriadi di tahun ajaran 2024-2025 ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi AMCs, bagaimana pemanfaatannya biasanya yang dilaksanakan di SD. ya. Jadi saya harap sih tidak membanding-bandingkan unit SD Selamat Triadi dengan sekolah lain dalam hal pemanfaatan AMC karena setiap sekolah Uh, memiliki caranya sendiri dalam mem memanfaatkan AMCIS. Nah, jadi sedikit cerita saja, mama, papa, dan anak-anak sekalian. AMCIS ini sudah digunakan oleh Sri Selamat Riyadi sejak akhir-akhir COVID waktu itu. Jadi banyak juga yang mengira kalau AMCIS ini pengganti Google Classroom karena uh, diluncurkannya saat-saat masa-masa pandemi. Padahal tidak. Ini adalah sistem informasi yang di eh, apa namanya yang diusulkan oleh yayasan untuk segera digunakan di SD Ignatius Slametriadi dan beberapa sekolah yang ada di naungan Yayasan Salib Suci. Nah, mungkin eh, saya perlu menginformasikan saja eh, kita bisa mengapresiasi Bapak Ibu Guru di Triadi ini karena sejak awal penggunaan sampai sekarang. Yang paling aktif menggunakan AMC's adalah sekolah SD Ignatius Slamet Riyadi Karawang. Baik itu bapak ibu guru, orang tua itu yang paling maksimal menggunakan AMC's. Itu itu prakata dari saya. Lalu eh, kan sudah tidak PJJ lagi, tidak COVID lagi, gitu ya. Eh, tidak ada pandemi lagi. Kenapa masih digunakan ya? Tadi itu bahwasanya AMC's itu bukan pengganti Google Classroom. Begitu di sini, semua uh, menu-menunya nanti kita akan coba bahas. Kita akan coba lihat nanti pemanfaatan ke depannya seperti apa. Nah, sekarang Mr. Agung di sini ada wali kelas juga, dan guru-guru yang lainnya sebagai user. Begitu, dan orang tua dan anak-anak pun sama sebagai user. Gitu ya, kita akan sama-sama belajar nanti kalau ada uh, seperti kemarin, masukan dari saat parenting tentang adanya kekurangan di salah satu menu itu bisa disampaikan supaya kita bisa menggunakan AMCIS ini secara maksimal. Salah satu tujuan kita melaksanakan sosialisasi secepatnya gitu ya, salah satunya adalah supaya Bapak Ibu sekalian menerima apa yang sudah menjadi haknya karena Bapak Ibu sudah membayar, maka Bapak Ibu bisa menggunakan atau memaksimalkan aplikasi AMCIS ini sebaik mungkin. Kami dari sekolah berusaha untuk Uh, mensupport itu semuanya Begitu Baik uh, Saya akan coba share screen Bagaimana penggunaan AMC Biasanya gitu ya Karena saya juga sebagai orang tua Anak saya ada di kelas 6 Sekarang nanti uh, Biasanya seperti apa Ada dua cara Biasanya menggunakan AMC Yang pertama menggunakan uh, Smartphone Baik itu Android atau iOS gitu ya Sama-sama bisa Ataupun menggunakan uh, komputer atau laptop. Nah, karena banyak yang menggunakan smartphone, saya coba untuk share screen. Bagaimana penggunaan EMIS di smartphone? Dulu, di smartphone pun bisa ada dua cara dengan mendownload aplikasinya, gitu ya, atau uh, ya, dengan aplikasi EMIS ataupun berbasis web. Nah, kalau yang berbasis web ini. Tampilannya akan sama seperti kalau kita membuka MC di laptop atau di komputer, begitu. Saya coba share screen terlebih dahulu ya. Bentar. Oke, sudah kelihatan, Mim Dewi? Sudah, Mister. Baik. Nah, ini adalah tampilan uh, di handphone. Saya coba perkecil dulu biar kelihatan layar. Nah, nah, ini adalah di handphone. Yang pertama harus dilakukan adalah kita eh, masuk ke Play Store atau mendownload aplikasi IMSIS-nya terlebih dahulu. Kita bisa klik Play Store-nya dulu kalau pakai Android ya. Gitu. Lalu di sini nanti Bapak Ibu bisa ketikan saja ditelusuri bisa diketik IMSIS. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita pencet aja tombol search-nya di pojok kanan bawah. Nah, nanti ada muncul nih. Nah, kita pilih saja yang MCIS yang ini nih, yang bentuknya rounded rectangle. Warna biru di tengah-tengahnya ada tulisan MCIS. Langsung aja. Kalau karena saya sudah pernah mendownload, berarti di sini install. Tapi kalau di handphonenya belum pernah mendownload, nanti akan pilihannya download dulu. Baru install gitu ya? Nah, ini karena saya sudah di download. Saya akan pilih langsung install aja. Lalu kita tunggu uh, prosesnya, kita gitu, tergantung handphonenya masing-masing. Begitu kita tunggu dulu sampai proses download dan proses installnya berlangsung. Gitu nanti kalau sudah. Bapak ibu, semua sudah menerima akun MCIS dari wali kelas ya, anak-anak semuanya ya. Sudah, Mister. Oke, nanti bisa sambil dibuka juga karena kita akan login ke MCIS. Nah, ini lagi proses menginstal. Mama papa juga boleh sambil menginstal, ya, apabila... Belum, belum punya akun IMSIS. Nah, ini sudah pilihannya sudah buka, berarti sudah terinstall di handphone saya. Selanjutnya saya akan cari ada di mana si IMSIS-nya. Nah, ini dia. Kalau sudah terinstall, maka akan ada di sini nih, IMSIS. Uh, ya, tidak bentuknya bukan kotak ya dia akan bulat seperti ini Msis nanti bapak ibu tinggal buka anak-anak tinggal klik aja di situ MCs-nya nah ini adalah tampilan pertama saat kita baru pertama kali mau login ke ke Msis begitu nah tinggal di klik aja di sini emailnya apa dimasukkan nah misalnya saya mau masukkan emailnya anak saya ini ya loh ada ada yang bertanya mungkin loh kok belakangnya bukan SDI SL, ada AMCIS AMCIS nya gitu kok itu kayak email biasa gitu ya nanti bapak ibu anak anak bisa mengganti username nya supaya gampang diingat ada syaratnya yang penting ininya bisa diganti nih misalnya nama saya Agung biar saya bisa mudah ingat saya nanti akan mengganti user emailnya akun email dari MCS-nya jadi Agung. Yang penting belakangnya formatnya at mau Gmail boleh, mau Yahoo boleh, mau hot, uh, Hotmail boleh, yang gampang. Nah, karena saya paling gampang gmail.com, nanti bisa diganti nih. Misalnya Agung at gmail.com. Nah, ada pertanyaannya lagi. Mister, emang ini tidak uh, nantinya tidak terhubung atau terhubung dengan email kita? Tidak. Ini hanya nama di MCS. Jadi, bebas ya. Nanti, kalau bapak ibu atau anak-anak mau ganti yang mudah, ini bisa diganti dengan eh, akun yang lebih mudah diingat, gitu ya. Misalnya, nama panggilan at gmail.com, gitu gak apa salah. Tapi, untuk pertama kali masuk, silahkan gunakan akun eh, apa namanya, akun email yang sudah diberikan oleh yang di-share oleh wali kelas. Selanjutnya, password. Nah, password juga gunakan password yang sudah eh, apa namanya yang sudah diberikan oleh MCS. Jadi saya ketikkan dulu ngeblank ya karena itu keamanannya dari si MCS dia nggak bisa tampil layar ketika kita memasukkan password. Saya tuliskan dulu passwordnya. Bagaimana cara menggantinya nanti eh, saya tunjukkan. Sekarang setelah kita masukkan user account sesuai dengan yang di-share oleh wali kelas beserta passwordnya, lalu kita klik login. Wah, saya salah passwordnya. Oh iya, ntar ya. Saya coba dulu. Saya stop dulu. tapi eh, apa namanya ketika kita mau mengganti kita mau mengganti username dengan passwordnya itu kita harus menggunakan tampilan eh, apa namanya di PC atau di laptop atau kalau eh, kita tetap menggunakan si handphone maka kita harus masuk ke eh, browser gitu ya Baik itu Chrome ataupun Google, nah ini adalah tampilan ketika kita masuk ke IMSIS pertama kali. Di pojok kiri atas, di sini ada foto sebenarnya. Nah, ini foto ini juga bisa kita ganti, gitu ya. Lalu, kalau kita klik di profilnya, nah nanti di sini ada pilihannya: school-nya, nama sekolah kita, nanti di sini ada profil, ada logout. Nah, kalau kita masuk ke menu profil di sini kita bisa melihat gitu ya nanti kalau di sini datanya ada yang salah eh, boleh di bisa diperbaiki begitu ya bisa diperbaiki oleh kita atau bisa minta tolong eh, kepada wali kelas atau ke saya boleh nanti di akan diperbaiki misalnya ada namanya yang salah begitu ya nah ini untuk yang profil seperti itu lalu untuk yang lainnya Gak ada kalau di setting. Nah, boleh di setting di sini. Kalau masuk ke setting di sini uh, notifikasinya semuanya diaktifkan saja. Jadi kalau ada message, ada announcement dan lain-lain itu bisa bisa muncul gitu ya. Lalu kalau ini ada password, nah ini juga ternyata bisa di sini nih. Passwordnya bisa di reset. Tinggal diketik aja di sini passwordnya apa, lalu diganti. Gitu ya. Password yang lamanya apa, yang bagian atas password barunya apa, lalu password baru itu dua kali ini untuk mengganti password bisa di sini juga. Nah, kalau mau tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia juga bisa, tinggal dipilih aja. Indonesia nanti semuanya akan menjadi bahasa Indonesia gitu. Cuman karena saya agak kagok di ya aplikasi, nanti suka aneh bahasa Indonesia-nya gitu ya kembali lagi ke sini, nah di halaman ini ada beberapa menu, ada kalender, lalu ada attendance, schedule, grade, assignment, uh, teaching material, lalu ada school info dan ASMC. Kalau ada kendala bisa langsung ke ASMC. Lalu di bawah ada khusus untuk announcement. Nah bapak ibu, ini tadi saya berusaha untuk mengisi dulu. E, kalender pendidikan yang waktu itu di-share di, di parenting, supaya bisa menjadi contoh juga. Begitu, nah, kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita ke menu kalender. Kalender ini apa sih gunanya ya? Untuk melihat kalender pendidikan yang waktu itu sempat di-share oleh e, kurikulum atau kesiswaan, jadi kita bisa lihat di sini. Kalau hijau, itu adalah hanya anan, hanya pengumuman saja begitu ya. Tidak ada apa-apanya, tidak ada informasinya. Seperti ini nih, hari proklamasi kemerdekaan. Ini hanya pemberitahuan aja, begitu. Kalau yang warnanya hijau, kalau yang warna orange, ini adalah event, event kegiatan-kegiatan yang eh, ada di, yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2024-2025, gitu ya. Bisa jadi pembagian rapor, bisa jadi ada pameran karya, bisa jadi juga ada outing, bisa jadi juga ada. Misalnya nanti ada open house dan lain-lain, itu adalah event. Gitu. Lalu, kalau warnanya biru, itu exam, exam itu uh, ulangan gitu ya. Tapi kalau yang sekolah buat, bukan ulangan harian, tapi misalnya ada uh, perkiraan, uh, sumatif akhir semester. S.A.S., lalu sumatif akhir tahun atau SAT, atau kalau kelas 6 itu ASAJ, gitu ya, atau kelas 5 itu ada ANBK. Nah, jadi ujian-ujian yang dilakukan bukan konteksnya di setiap kelas, tapi memang itu ujian yang yang sekolah gitu ya bukan uji, bukan ulangan-ulangan harian gitu seperti itu lalu kalau ada assignment tuh ada semacam tugas gitu ya lalu merah itu adalah holiday libur gitu Nah, misalnya di tanggal 17 di sini itu warnanya orange. Sebenarnya bersamaan dengan warna merah juga libur juga ya. Ini kalau kita klik 17-nya di tanggal 17 ini kita coba ya, munculnya seperti apa? Oh iya, di bawah di sini ada ada pengumumannya e, langsung announcement gitu ya hari proklamasi. Nah, kalau di bulan kita ke bulan selanjutnya Nah, di bulan Juli di sini kemarin 30 dan 31 ada event. Eventnya apa tanggal 30 31 bisa lihat di bawah. 30 Juli itu ada parenting gitu, -gitu ya. Kalau mau tahu lengkapnya diklik aja. Itu nanti akan muncul apa sih deskripsinya. Oh, eh, parenting ini pertemuan orang tua murid kelas 2 dan 6 secara online. Tuh so, ya. Jadi kita bisa back lagi. Gitu. Lalu kalau kita mau lihat di bulan Juli di tanggal 15 itu ada kegiatan apa kemarin tanggal 15 itu adalah hari pertama masuk tahun ajaran ini kalender kegiatan belum selesai banyak gitu ya tanggal 16 itu libur Maulid Nabi lalu ada berikutnya nah di bulan Oktober itu di tanggal 5 ada yang berwarna orange, ada event nih penyerahan rapor tengah semester. Ini rencana perkiraan pembagian rapor tengah semester di semester ganjil ini akan terjadi di tanggal 5. Jadi menu kalender ini gunanya untuk melihat kalender pendidikan di sekolah SD Ignatius Namatriyadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah attendance. Attendance di situ menu untuk melihat kehadiran, gitu. Untuk melihat kehadiran dan ketika murid datang, ini izinkan untuk mengakses foto dan media, izinkan saja. Siswa datang ke sekolah, gitu ya. Maka e, bapak ibu guru biasanya yang jam pertama atau wali kelas itu akan mengabsen, mengecek kehadiran e, putra putri bapak ibu. Di kelas. Nah, di sini karena settingannya pagi bahasa Inggris, di sini ada tulisannya PR. Sekarang tanggal 1, anak saya sudah di absen nih. Present atau hadir. Kita lihat di bulan yang lalu, Juli. Nah, di bulan Juli di sini ada nih. Eh, tanggal 26, eh, izin, permission. Maka di absennya adalah permission. Untuk hari-hari yang lainnya, hadir. Begitu. Hari Sabtu memang libur ya, tidak ada. Jadi untuk attendance ini untuk memantau begitu. Bapak Ibu bisa aja, udah siang nih misalnya, loh kok nggak ada e, keterangan hadir atau tidaknya? Bapak Ibu bisa menanyakan, gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi e, khususnya orang tua yang memang anak-anaknya misalnya pakai jemputan, gitu seharusnya misalnya jam 8 sudah di absen kok belum ada absen apakah anak saya sampai di sekolah atau tidak begitu ya kenapa jam 8 karena di posisi jam 7.30 itu kan biasanya kegiatannya belum tentu di kelas wali kelas biasanya belum belum mengabsen akan terjadi di jam kedua di jam lep, jam 8 kurang 5 kurang lebih Bapak Ibu bisa mengingatkan bertanya sama wali kelasnya WA begitu apakah lupa wali kelasnya mengabsen atau Eh, anaknya ternyata belum sampai di sekolah gitu ya karena wali kelas kalau nggak ada eh, informasi dari orang tua sakit izin atau macet itu kan tidak tahu gitu jadi bisa berkomunikasi lebih cepat itu salah satu fungsi dari attendance atau kehadiran nah selanjutnya menu yang ketiga adalah schedule 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 itu jadwal pelajaran. sekali lagi ini yang dibuka adalah akun kelas 6B. Jadi schedule-nya kalau hari Kamis, ini ada literasi, gurunya siapa, jam 8.05 sampai 8.40 pelajarannya apa, gurunya siapa, gitu ya. Lalu jam 8.40 terus sampai selesai. Sampai ke bawah itu jamnya, jamnya, jam siapa saja. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu ada keperluan di jam berapa, mau tahu, lagi pelajaran apa? Bapak Ibu bisa melihat di schedule ini. Begitu kalau ada nomor kontaknya mungkin bisa, oh sekarang jamnya informatika nih. Saya mau izin anaknya e, mau dibawa ke dokter dulu misalnya Bapak Ibu bisa WA wali kelas ataupun guru yang bersangkutan. Itu tahu jam itu pelajaran ini siapa. Ini untuk schedule atau schedule itu lebih te lebih tepatnya di jadwal pelajaran. Lalu menu yang keempat ini adalah grade Nah, grade ini yang kemarin dikritisi ada oleh salah satu orang tua kurang maksimal karena Bapak Ibu guru tidak pernah atau jarang mempublish nilai-nilai ulangan yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Maksudnya ada pada menu grade ini. Jadi, saya contohkan saja tadi saya sudah menilai salah satu tugas gitu ya di kelas 6B. Ini kalau grade-nya kita pencet, kita bisa tahu nih sini baru satu mata pelajaran yang sudah mempublish di Msis di kelas 6, b ya. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek nih di pelajaran informatika ini, kita klik nih nanti kalau diklik si detailnya lengkapnya nanti ada muncul oh nilainya itu adalah pengetahuan karena kemarin eh, mereka PJJ saya memberi tugas mengerjakan soal evaluasi. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya ulangan pertama anak saya mendapat nilai 90. Gitu, nilainya 90. Nilai tertingginya 90 gitu ya. Ternyata eh, yang paling maksimal itu nilainya 90. Nilai minimalnya 75. Gitu. Ya, ini untuk eh, melihat details apa saja eh nilai-nilai yang sudah dipublish oleh mata pelajaran atau Bapak Ibu guru apa saja yang mengajar di kelas Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu semuanya untuk grade. Oke, saya coba sambil jawab-jawab aja ya yang ada kalau ada pertanyaan di chat. Oke, sebentar saya stop dulu. Dari Kurosaki Ichigo. Saya nggak bisa buka pakai username siswa. Tapi kalau pakai username orang tua, bisa. Nggak apa-apa, mister. Nggak apa-apa, sama saja sih. Ketika misalnya mau mengumpulkan tugas pakai username orang tua, itu sama aja. Nanti terbaca sama gurunya, bukan nama orang tuanya, tapi tetap nama anaknya. Nanti nggak bisanya boleh di-screenshot ke saya. Kenapa? biasanya nggak bisa itu karena kekurangan satu huruf di alamat setelah add IMSIS itunya karena ada SDISS resindanya itu takutnya kurang huruf nggak bisanya kenapa gitu ya kalau misalnya lupa password boleh juga tanya nanti saya riset saya kasih password sementara gitu mau dipakai terus juga nggak apa-apa mau diganti lagi nanti nggak apa-apa Lalu dari Yosep Retradeo, kelas 1A, izin bertanya untuk masuk IMSIS pakai akun orang tua atau anak, semua isinya dan menunya sama persis ya, iya sama persis. Jadi kalau orang tua nggak eh, mau pusing-pusing mengingat akun anak akun orang tua, pakai akun anak sekalian aja nggak apa-apa, sama aja, begitu. Sama saja isinya, gitu Manfaatnya sama saja, begitu. Jadi satu akun bisa dibuka di lebih dari satu gadget, gitu. Begitu ya. Saya lanjut lagi. Nah, selanjutnya ke menu. Assignment, assignment itu apa, Dewi tugas ya? Ya, Mister. Nah, jadi ini nanti yang akan banyak digunakan anak-anak saat muncul hari-hari harus PJJ. Kemarin Mem Nina sudah sudah minta maaf duluan karena di bulan Agustus September kemungkinan besar akan terganggu eh, pembelajaran karena harus pulang lebih awal karena bapak ibu gurunya katanya harus ada beberapa ikut pelatihan terlebih dahulu begitu ya. Nah nanti disitulah akan terjadi PJJ. Biasanya menu ini yang akan digunakan penugasan. Kita coba lihat ya. Ini contohnya. Nah saat di assessment ini kita ada dua nih. Ada ongoing, ada finish. Ongoing ini artinya tugas yang masih dalam jangka waktu yang eh, sedang proses pengerjaan. Misalnya gurunya memberi batas waktu seminggu nih. Dari sekarang sampai minggu depan, maka akan statusnya ongoing. Nah, di sini di ongoing untuk kelas 6B ini ada. Dia bahasa Mandarin tugasnya, presentasi dana sekolah ke rumah. Nah, ini tugasnya. Jadi kalau kita klik disini, di sini, nanti bisa dilihat nih deskripsinya. Eh, ada ada pesan dari gurunya katanya berikut ada tugas Mandarin untuk mempresentasikan cara pergi dari sekolah ke rumah. Di bawahnya ada lampiran dari gurunya tugas Mandarin. Nah nanti di sini ada gambar awan ini ini bisa diklik diklik dulu. Nah ini yang kadang-kadang apabila kita membuka assignment menggunakan aplikasi suka nggak nggak bisa keklik. Nah ini saya udah klik nih tapi tidak merespon saya coba keluar dulu lalu saya masuk. Nah, nanti jadi pending nih. Biasanya kalau udah jadi pending ini udah bisa tinggal diklik sekali lagi aja. Begitu. Nanti ada filenya terdownload. Makanya tadi waktu di apa? settingan diizinkan ya. Si IMC ini diizinkan untuk mendownload file, untuk membuka file dan lain lain. Ayo. Nanti kita lihat Isinya apa ya? Mudah-mudahan bisa terbuka di, di handphone saya. seharusnya nanti terbuka file yang dikirim oleh gurunya di attachment ini. Lalu bisa download. Nah, ketika mau mengumpulkannya, nah kita bisa pilih yang bagian paling bawah, upload file. Kalau masih upload file, berarti kita bisa tahu anak kita belum mengumpulkan tugas. Begitu. Kalau misalnya belum ada di sini file dari yang dikirim dari siswa Orang tua melihat tuh oh, ternyata belum lupa, gitu ya, belum dikirim nanti tinggal diklik aja filenya dicari. Kalau pakai handphone biasanya kalau mengerjakan di buku di foto dulu eh, tugasnya nanti diupload di sini filenya sama aja caranya, begitu. Ini untuk eh, tugasnya yang lagi ongoing atau masih berlangsung. Lalu ada lagi satu menu yang finish atau sudah selesai artinya. Sudah habis nih jangka waktunya. Nah di sini ada dua bahasa Inggris sama eh, informatika. Nah di bahasa Inggris ini ada keterangannya nih, unread. Kita lihat maksudnya apa sih unread ini. Nah anak saya sudah mengumpulkan tugasnya. Di sini ada keterangan and answer file. Jadi tugas eh, file tugasnya jawabannya dia sudah sudah dikerjakan dikumpulkan. Artinya unread ini gurunya belum membaca tugas tersebut. Gitu unread. Nanti kalau gurunya sudah membaca dia statusnya read, gitu ya. Nanti kalau sudah dinilai ada nilainya muncul seperti yang barusan. Nah, seperti yang ini informatika. Nanti di sini approve katanya, sudah diterima tugasnya, lalu sudah diberi nilai juga tugasnya nilainya segini, 90. Begitu, ini ciri-cirinya. Kalau belum dinilai ya, nanti seperti yang di atas, entah dia unread atau read, itu belum belum ada approve dari gurunya. Kalau misalnya harus diperbaiki, gurunya biasanya menuliskan di sini, di notes-nya sini. Silahkan direvisi tugasnya tidak sesuai dengan permintaan atau apalah. gitu Pesan dari uh, gurunya seperti itu. Cek lagi kah? Oh, kalau polos ya betul. Kata member mungkin juga sinyal. Saya coba lihat screenshotnya dulu. Hmm. Nanti dicoba dikirim aja. Ke tampilannya seperti apa? Biasanya sih mungkin ada sinyal gitu. Terus kita lanjut lagi. Ke menu selanjutnya, tinggal di back aja. Ini tadi yang assessment, ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu, selanjutnya adalah teaching material. Teaching material ini adalah bahan ajar, gitu ya. Ini bahan ajar, itu nih, tinggal rajin-rajinnya, gurunya nanti dalam mengakses atau dalam mengupload bahan ajar. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran yang sudah mengupload, ada bahasa Mandarin, sudah mengupload eh, dua. Lalu informatika satu, agama juga satu. Bagaimana caranya? Tinggal diklik aja. Nah, di sini ada live oxide itu ya. Saya kurang suka dengan cara masuk ke sini agak susah soalnya mungkin handphonenya karena memorinya juga sudah sudah penuh gitu. Jadi kalau mau download agak susah gitu. Ini kalau belum diklik nggak respon, kita back lagi nanti live oxide-nya nah berubah pending. Biasanya seharusnya sudah bisa. Begitu kalau diklik lagi. Ini untuk yang teaching material. Selanjutnya kita back lagi. Lalu kalau school info ini isinya apa ya? Jarang tuh. Oh ini uh, cuman ini aja. Informasi tentang sekolah. Lalu kalau mau ada yang ditanyakan kepada MC silakan aja. Lalu di sini di atas ada pesan. Ada seperti uh, amplop begitu, kalau kita klik ini apa sih, bapak ibu bisa berkomunikasi dengan guru pengajarnya di sini. Misalnya mau bertanya ke siapa, mau ke Agung gitu ya, ke guru informatikanya, diklik aja. Nanti yang membaca siapa, ya cuman Pak Agung dengan uh, bapak atau ibu yang berkomunikasinya saja gitu, Misalnya di sini. Tinggal di chat aja nanti eh, muncul begitu terkirim sama seperti proses sama seperti kirim WA saja sih kayak gitu nanti di di gurunya akan muncul juga tanda di si amplopnya ini kalau lonceng itu kalau kita klik notifikasi. <tuh> Ya, nah di sini ada informasi-informasi notifikasi. Oh, ternyata ya hari ini kebetulan tadi saya mengisi event-event di kalender dan tugas-tugas di sini maka akan muncul begitu ya. Tinggal dilihat aja. Kalau misalnya ada teaching material, oh kalau event itu cuma pemberitahuan aja, bukannya nggak bisa dibuka, tapi memang ini hanya announcement aja hari proklamasi begitu. Nah, nanti kalau sudah terbuka dia akan lebih tampilannya putih begini. Kalaupun misalnya assessment, ya ini yang eh, kelas 6 ya seperti itu. Sudah diterima nilainya sudah 90. Ini kalau yang bel itu ada berarti ada informasi baru ya bisa Bapak Ibu buka sendiri nanti kalau udah banyak kalau apalagi kalau saya nanti sudah melengkapi kalender pendidikan pasti akan banyak di situ. Ini secara garis besar kalau Uh, fasilitas yang kita membukanya lewat apa namanya aplikasi yang di-download. Jadi yang akan lebih sering adalah asesmen lalu teaching material gitu ya. Kalau grade juga uh, tentatif gimana orang tua mau melihat perkembangan bisa kalau sudah ada ulang ada ulangan nih seminggu coba dicek ada uh, publish enggak dari gurunya gitu ya lalu attendance anak saya hadir enggak kemarin sebenarnya anak saya itu sakit gitu ya tapi ternyata sama gurunya dibilang alfa komunikasi aja anak saya itu nggak nggak alfa miss sakit saya lupa untuk wa nanti diperbaiki absennya oke di sini ada chat lagi Mister mau bertanya kalau upload file apakah ada maksimal berat filenya karena MC yang dulu kalau filenya agak berat tidak bisa terupload iya kalau saya tidak salah 50 Mega ya, mem ya, kalau saya tidak salah. Iya, iya, Mister 50 puluh mb. ada suaranya. Halo. 50 mb, Mister. nggak ada suaranya, mem. Hah? Oh, bisa? Nggak ada ya, nggak ada suara. Yang lainnya bisa mendengar Mem Dewi nggak? Saya nggak bisa. Terdengar. Terdengar, terdengar, terdengar sekarang, Dengar, si yang. Wah, saya nggak bisa mendengar semuanya nih. Waduh. Terdengar, pak? terdengar. Sebentar, si sebentar. Nah, nah ada suaranya. Coba-coba lagi. Miss Afi bersuara. Terdengar tidak, Mister? Nah, sekarang terdengar 50 MB. Iya, 50 MB. Iya, <laughs> betul. Batas maksimalnya 50 MB. Tapi kalau misalnya lebih besar filenya bisa kalau mau dikirim drive dulu lalu link drive-nya di copy ke Microsoft Word nah file Word-nya itu yang dikirim jadi kecil gitu apalagi kalau bentuknya video video biasanya nanti dikasih tahu akunnya eh, biasanya ada yang kalau yang udah punya channel YouTube dia akan upload dulu ke YouTube nanti linknya jadi copy di copy ke Word gitu nah file Word itu yang di kirim tugasnya. Itu ya eh, atas nama Joy dari ini namanya si B3. Lalu dari Katarina Hana. Untuk akun dua anak yang dijadikan satu itu nanti dari Mr Agung yang dirubah. Iya betul. Tidak perlu uninstall, lalu install lagi nggak usah, tinggal di tadi balik kelas juga ada yang bertanya, tinggal ini aja, kalau misalnya mau langsung ke saya juga nggak apa-apa. Chat nama orang tuanya. Ayah atau ibu takutnya waktu didaftarkannya ibu, tapi biasanya ayah. Lalu nama anak-anaknya, nah nama lengkap anaknya. Nanti saya yang uh, setting supaya dijadikan satu di akun orang tuanya. Tidak perlu diinstal install lagi, nggak perlu. Gitu. Oke, ini cara yang pertama ya, Bapak Ibu kita mengakses AMC dari aplikasi. Sekarang saya mau coba. Saya lebih senang karena biasanya pakai komputer atau laptop, saya akan masuk AMC lewat sini dari browser, baik itu dari Google ataupun Chrome, gitu ya. Nah, misalnya saya akan masuk lewat Chrome di sini. Nah, cuman saya pikir sih, awalnya saja, nanti setelah itu sih dia bisa menyimpan gitu. Nah, waktu diklik email di sini saya coba masuk ke, ke, nama saya anak lagi. Nah, di sini udah ada nih di bawahnya karena saya udah menyimpan user dan passwordnya di Chrome saya. Ini saya tinggal klik aja, jadi nggak perlu menghafal lagi. Nanti passwordnya sudah tertulis di bawahnya. Kita tinggal sign in aja. Kita klik sign in. <tuh> Loading ya, nanti tampilannya sama seperti kalau kita membuka emsis di komputer atau uh, laptop. Wah, ini lama nih loadingnya. Saya pindah ke komputer aja ya, Bu. Karena tampilannya nanti sama, kurang lebihnya. Jadi, saya coba sekarang. Uh, saya dulu. Nah, ini seperti ini. Ini kan sama ya tampilannya kayak tadi kan. Kita masukkan emailnya dulu. Saya sudah menyimpan di sini. Lalu sign in. Nanti akan login as muncul segini. Kalau betul nanti akan muncul nama yang punya akunnya siapa? SD ISR SINDA. Ini diklik lagi. Nah, ini tampilan kalau kita eh, apa namanya? membuka AMCIS dari browser. Baik itu dari browser di handphone ataupun browser di PC atau di komputer. Kalau di komputer pakai bahasa Indonesia nih sekalian sekarang. Kalau pengumuman, ya tadi eh, announcement ya pengumuman hari ini. Nah di bulan Agustus ini pengumumannya kalau misalnya dari saya kemungkinan besar ini dari saya Bu Nuki, terus Bu Tina atau dari TU kemungkinannya oh, pengumuman umum gitu ya di bulan Juli. Nah di sini ada nih pengumuman yang sudah dibuat. Gitu. Nanti kalau kita mulai di bulan September ada saya lagi ya karena saya memang yang bikin masukin kalender pendidikan begitu. Ini pengumuman, terus kalender. Nah, ini kalender sama seperti tadi untuk melihat ada event. Oh, hanya ada 17 itu hari proklamasi, hari libur juga. gitu. Lalu kehadiran juga kita bisa lihat di sini. 6B, nah, kita bisa kelas 6B-nya dulu dipilih, semester satunya dipilih, lalu kita klik lanjut. Nah, ini M ini masuk. Kalau tadi PR ya, karena bahasa Inggris, present gitu ya. Ini bahasa Indonesia di sininya. Jadi eh, saya lihat yang bulan Juli kemarin. Nah, ini. Eh, masuk-masuk ada satu I izin itu tanggal 26 izin. Ya, lalu untuk yang bahan ajar sama bahan ajar juga diklik. Nah, di sini ada kalau di bahan ajar sini kalau di tampilan komputer akan muncul semua mata pelajarannya. Lengkap begitu ya. Terus yang membedakan ada isinya atau tidak dia warnanya. Kalau yang warnanya biru begini berarti sudah diupload. Ada yang ada bahan ajar yang sudah diupload kita bisa lihat. itu ya? Misalnya kita mau lihat yang bahan uh, agama ini tinggal diklik aja. Nah di sini ada kita bisa lihat. Nah kalau ada preview gini berarti kita bisa cuman melihat saja tanpa harus mendownload. Karena filenya biasanya PDF atau JPEG, nah, kita bisa baca-baca tanpa mendownload. Ini sama tampilannya kalau kita lihat di handphone menggunakan browser, gitu. Tampilannya mirip seperti ini. Makanya saya lebih senang kalau membuka MCS-nya dari dari browser karena tampilannya sama seperti uh, di laptop atau di komputer. Ini tadi bahan ajar, lalu untuk nilai. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, nilai ini ternyata kalau yang masih abu-abu belum ada yang mempublish, baru satu mata pelajaran yang mempublish. Begitu. Tugas nah, tugas sama sedang berlangsung tadi yang ongoing tadi artinya lalu kalau sudah selesai artinya yang sudah lewat habis. Gitu ya. Uploaded ini artinya statusnya sudah dikumpulkan. Kalau yang tadi di sini, kalau belum ada statusnya, berarti ini anak saya bahasa Mandarin belum mengumpulkan. Nanti ibu melihatnya di sini orang tua nih. Wah, oh, belum ada statusnya, berarti belum mengumpulin, belum ngerjain. Segera dikerjakan. Gitu. Kalau di sedang berlangsung nggak ada, cek di sudah selesai. Nah, harusnya statusnya upload semua. Gitu. Kalau mau dilihat, klik Nanti di sini bisa kelihatan nilainya enggak. Nah di sini ada nih skornya berapa, enggak ada komentar. Skornya bisa dilihat di bawah kalau tampilan dari MC Browser begitu. Terus di sini ada raport. Bedanya kalau dari di aplikasi tidak ada raport ini hanya bisa diklik apabila aksesnya dibuka oleh sekolah. Biasanya tidak lama gitu ya nah, dan waktu itu lebih terjadi karena pandemi orang tua tidak datang mengambil rapot ke sekolah maka rapotnya secara virtual dulu begitu nanti di waktu kapan Misalnya hanya di waktu diberi waktu eh, satu hari untuk bisa melihat rapot nah, ini bisa dilihat rapotnya bisa di save juga PDF-nya gitu kalau nah, sebentar tutupan ini kalau Aimsisnya sudah dibuka oleh sekolah. kira-kira nah, seperti itu. Kalau tugas, nah kita cobain aja ya. Kita mengumpulkan tugas. Bagaimana caranya? Masuk ke tugas. Misalnya saya mengumpulin tugas bahasa Mandarin. Ini diklik aja kalau dari laptop atau dari komputer filenya berarti harus masukin kalau di kalau file berupa foto gimana kita manfaatkan WA web jadi kita foto tugasnya kirim ke nomor papahnya atau ke mamahnya nanti dibuka di download ke komputer nanti tinggal di upload aja nah ini tinggal upload answer lalu deskripsi ini nggak perlu diisi nggak apa-apa lalu tinggal unggah Nah, misalnya saya mau mengumpulkan tugas yang ini. Punyanya Gracilia waktu itu. Kita klik open. Nah, bisa. Kalau di sininya menjadi delete, artinya filenya sudah sudah terkirim. Betul, ada maksimal upload 50 MB. File tipe yang bisa dibaca oleh MCs ada tipe JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, ZIP, dan lain-lain. Ini. Jadi inilah file-file yang bisa diterima oleh IMSIS. Tapi dalam satu pengiriman ini bisa beberapa file dikumpulkan. Misal saya unggah lagi, berikutnya saya ini, berikutnya saya mau kirim yang ini, open. Bisa. Wah ini terlalu banyak nih ternyata. Bentar, file filenya mungkin terlalu besar. Nah, nanti kalau sudah kita pilih sim, simpan. Nah nanti di upload historinya ada nih nah, dia sudah mengumpulkan gitu. Terus kalau misalnya salah mau menghapus tugasnya bisa nggak bisa? Tinggal klik aja ini tombol ini hapus maka e, filenya dia belum ngumpulin lagi statusnya gitu. Di sini ada penilaiannya seperti ini dan lain-lain. Ini cara membuka menu tugas dan mengumpulkan kepada gurunya. Itu, saya rasa, itu saja ya. Tidak ada lagi. Ada yang bertanya, Mister, mau bertanya saat ini di menu assessment saya, belum ada menu tugas apapun, termasuk Mandarin, untuk file di assessment yang harus diunggah ini apakah semua tugas atau hanya tertentu saja? Kalau dia munculnya di asesmen di tugas berarti seharusnya sudah dikumpulkan. Tapi kalau di bahan ajar ini hanya memberikan tidak perlu dikumpulkan. Begitu. Nah, tadi yang masalah Mandarin eh Nanti saya cek dulu. Pertanyaannya seperti apa tadi? Hanya sesuai dengan tugas yang diberikan di asesmen Mama, sesuai dengan petunjuk pengerjaannya. Oh iya, sudah dijawab sama uh, mem. Rumi, jadi kalau ada tugas di, di menu tugas, ya ini semuanya harus dikumpulkan. Contohnya, saya ini bahasa Mandarin, ya harus dikumpulkan. Sudah selesai, harus dikumpulkan, tapi... Bisa saja ketika sudah selesai, ternyata disetting sama bapak atau ibu gurunya tidak bisa mengumpulkan terlambat. Kalau misalnya, aduh saya nggak bisa lagi nih ngumpulin. Nah di sini kan ada batas waktu. Gurunya memberi batas waktu tugas diberikan tanggal 30 Juli 2024 jam 8. Deadline pengumpulannya 30 Juli 2024 jam 11 malam. Kalau mengumpulkan 31, dia tidak bisa mengumpulkan. Kalau mau mengumpulkan, maka minta izin dulu kepada guru yang bersangkutannya. Gitu. Nanti apakah nanti dijadikan dibuka lagi atau seperti apa. Jadi diperhatikan juga pada bagian ini. Begitu. Sampai sini dulu sementara. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Orang tua murid. Apa mama atau wali kelas biasanya menemukan hal-hal apa menurut saya sih sudah lengkap apa yang menu-menu yang sudah itu sudah saya praktekkan gitu oh iya tadi ada pertanyaan bagaimana cara menggantinya ya nah misalnya cara menggantinya saya coba dari sini aja deh saya coba share lagi Satu lagi mungkin, Loh, sebentar ini saya terhalang. Sama. Nah, di sini kita mau mengganti akunnya, akunnya supaya mudah diingat. Kita masuk ke di sebelah kanan itu ada nanti ada nama nama yang punya akun. Ini tinggal diklik aja. Lalu kita ke, masuk ke, nah saya jelasin satu persatu aja dulu. Profil, profil ini buat apa? Nah, profil satu bapak ibu bisa mengedit tadi di sini. Ini dicek dulu tempat tanggal lahir, agama, namanya udah betul semua. Foto bisa diganti, gitu ya. Foto tadi sih bisa diganti, begitu. Nah di sini, lalu uh, ini menampilkan profil dari yang punya akun. Cara menggantinya kita ke pengaturan. Nah di pengaturan nanti di sini kalau belum diganti fotonya ya baru yang bayangan itu aja, tinggal diklik aja. Misalnya saya ganti di sini choose file, lalu dicari eh, gambarnya mau yang mana, tinggal kita pilih aja, gitu ya. Misalnya ini diklik, lalu open. Nanti kalau sudah simpan, ya. Nanti, eh, apa namanya, fotonya akan berganti. Gitu, agak loading nih jaringannya. Gitu ya, nanti nggak tersimpan. Saya cancel aja biar. Nggak terlalu lama nunggu. Lalu di sini, bahasa. Kalau kita mau mengganti bahasa. Kalau menjadi bahasa Inggris, kita pilih yang Inggris. Kalau misalnya mau bahasa Indonesia, kita pilih bahasa. Begitu. Nama, kalau salah hanya bisa dirubah oleh eh, admin. Lalu ubah password. Silakan di sini. Password lamanya apa? Ketikan aja. Password barunya apa? Lalu konfirmasi password seperti biasa. Nah, diubah email ini kita bisa ganti. Silakan. Belakangnya yang penting kalau saran saya biar gampang at gmail.com misalnya. Tapi depan yang ini bisa diganti dengan nama. Gitu. Ini tidak ada hubungannya dengan email Gmail. Atau kalau pakai Yahoo pun tidak ada koneksinya. Tidak akan terhubung dengan Yahoo ataupun Hotmail ataupun apapun email yang Bapak Ibu bikin di sini. Ini hanya sekedar penamaan saja. Tapi memang formatnya format email. Jadi harus ada add. Ada add, lalu belakangnya apa? Mau gmail.com, mau yahoo.com, dan lain-lain itu bisa. Nanti kalau sudah diganti, jangan lupa kalau merubah password, diingat, ditulis dulu passwordnya apa yang baru. Lalu kalau sudah, tinggal diklik simpan. Begitu. Nanti akunnya akan ganti dengan yang baru. Seperti ini. Ini sudah diganti. Kan seharusnya kan? ini ya, ada add. IMC .com gitu kan panjang dia Karena nanti kesulitan mengingatnya begitu maka diganti sama anak saya diganti sendiri dia sama dengan Gmail-nya dia sendiri jadi eh dia cukup satu mengingat satu akun aja sekali lagi walaupun ini alamatnya sama dengan alamat Gmail sebenarnya tapi tidak ada hubungannya dia tidak akan connect gitu dengan itu Mister ada yang tanya lagi, ya. uh, ada kesulitan, kesalahan, penulisan, tanggal lahir di MCs. Kalau pakai ganti, pakai HP, bagaimana caranya? Sepertinya tidak bisa tadi, Bu. Tampilan di handphonenya uh, untuk mengganti pakai uh, tampilan yang ada di, di PC browser ya? atau di PC. Nah, <laughs> kalau misalnya... Uh, ibu atau bapak mau minta tolong aja, bisa ke saya atau ke wali kelas. Nanti wali kelas juga kalau misalnya tidak bisa ke saya, minta tolong. Namanya salah, misalnya kurang huruf, lalu juga tanggal lahirnya salah, bisa diperbaiki oleh admin di sekolah, begitu. Karena kasus itu kan nggak nggak banyak, begitu ya. Nanti dari ya. orang tua begitu. Iya, boleh seperti itu ya Mama Papa ya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan profilnya, boleh hubungi wali kelas atau hubungi Mister Agung. Nanti kami yang akan menggantinya. Begitu. Oke, sudah ya Mister? Iya. Ada lagi? Kita genapin aja sampai jam 16.00. Oke. Okay. Atau mau dihitung sampai tiga Apakah ada lagi mama dan papa? Sudah jelas ya Oke okay. Kalau sudah jelas uh, Mama dan papa Terima kasih karena mama dan papa Sudah mengikuti Sosialisasi IMSIS ini Semoga dengan adanya pemaparan tentang sosialisasi AMC ini, mama dan papa tidak merasa kesulitan saat mengakses AMC seperti itu. Kalau ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, silakan hubungi Mister Agung. Iya, <laughs> eh uh, siapa dari Mama Grisela? Seharusnya, seperti kemarin, itu kan ada kritis Ada kritikan juga, ada masukan juga, supaya nilainya diupdate di MC, supaya Bapak Ibu juga, walaupun kalau kelas 1 biasanya ada tugas, ada ulangan kan langsung dinilai di buku atau di kertas dikembalikan, ya, Mem ya, misi, ya. Tapi kemarin sih ada harapannya supaya bisa terpublish nilainya seperti itu, dan sekaligus mengingatkan lagi, nilai itu ada yang memang termasuk yang sumatif yang akan diolah. Ke dalam rapot, ada yang memang akan dinilai hanya untuk sebagai evaluasi gurunya, apakah sudah mengerti atau tidak. Jadi, tidak masuk ke daftar nilai, begitu tidak akan masuk ke pengolahan eh, rapot atau yang disebut dengan asesmen formatif. Begitu, sepertinya sudah cukup, Mb. Dewi. Oke, okay, Mister Mama Papa, mohon untuk membuka kameranya sebentar ya. Kita mau foto bersama, ya. Mau foto bersama sebentar saja. Oke, okay. di tampilan PC saya ada tiga slide. Berarti kita akan foto tiga kali, ya, Mama. Ya, oke, sudah dibuka. Kita akan foto bersama. Slide yang pertama, satu, dua, tiga. Oke, sekarang slide yang kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih, ya, Mama, Papa. Ya, sudah meluangkan waktunya.